kita berhabis-habisan. Tidak peti. Dinda tak apa-apa. Kanda, dia yang selamatkan Dinda. Kamu tak apa-apa, anak muda. Terima kasih, anak muda. Siapakah gerangan anak muda ini? Di manakah rumah kamu? Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga kamu. Garang namanya. Ibu dan bapa tiada. Cuma bertemankan rusa. Maafkan kita. Dengan siapa kamu bekerja? Sendiri. Suka-suka. Di pasar ini, membantu pelipu lara. Kanda, kita perlukan bantuan untuk menaikkan barang-barang. Kau mahu bekerja dengan kita? Dia pandai menulis. Bagus untuk meniaga. Hello, my old friend. Jacket. Semua anak tiga kita. Tapi kitalah bonda. Ini Raja Jaafar. Ini Puteri Kasuma. Pengasuh Engku Puteri Hamidah. Anak-anda, ini Garang. Ahli keluarga baru kita.
Garang terus menjadi nama hamba, seorang anak yatim piatu, dididik oleh ayanda Raja Haji. Ilmu dunia akhirat diberkati. Ajar Garam. Raja, saya mendapat berita kapal Inggeris Betsy telah dirampas. Semua barang-barang telah hantar di Batavia. Dibawa ke Batavi? Kenapa ke Batavi? Kita ada perjanjian. Mari. Lekaslah. Ibu Putri. Ada apa Ibu Putri kemari? Lekas. Bawa Ibu Putri pergi dari sini. Mari. Kita yang bawa Kesuma kemari. Ayo, kita tidak boleh berada di sini. Kesuma? Mari. Kesuma, nanti dulu. Terima kasih. Sama-sama. Bagaimana dengan kita? Tunggu Putri. Terima kasih. Sekali lagi Belanda telah melanggar perjanjian dengan Kerajaan Sultan Johor Riau. Kita akan ke Melaka. Mudah berhati-hati, San. Ya, Zek. Thank you. Semakin lama, semakin sunyi. Pedagang gundah gulana barang dijual tidak terbeli. Melaka,
jadi anak tiri Belanda. Mana pergi dagangan Melaka? Kami ini pedagang Selangor. Kami diminta oleh Belanda untuk beralih dagangan ke Batavia. Tetapi terlalu jauh untuk kapal kecil kami. Kata ayanda, Belanda mengalihkan dagangan Melaka ke Batavia. Oh, that is too expensive. Other people buy it at the same price. Pedagang Inggeris membeli dengan harga yang lebih tinggi. Take this, bring it to my ship. Thank you. Bawa barang itu ke kapalnya. Masih bersama Gubernur. Perbincangan panas. Ada baik sedia tinggalkan Melaka. Best bersihti. Thank you. Tuan Gubernur, kami dititah Tuanku Sultan menyatakan kegusaran baginda tentang dagangan Melaka yang kian menurun. Yeah. That's not true. Trade in Malacca has been doing very well. Itu tidak benar sama sekali. Dagangan di Melaka berjalan seperti biasa. Tuan Gubernur, Duli Sultan khawatir keadaan ini memang dirancang untuk mengelak berkongsi hasil dagangan negeri dengan kami. Tuan menuduh company. How dare you? Tuan tidak boleh ugut company. Semua hasil telah dikongsi. Dagangan Melaka kian menurun. Pedagang mahu kita lakukan sesuatu. Duli Sultan minta Tuan Gubernur pastikan perkongsian hasil negeri dibuat mengikut perjanjian kita. Tuan, mengapakah hasil rampasan kapal Peksi dibawa ke Batavia tanpa pengetahuan kami? Kami akan kembali menuntut hak kami yang termaktub dalam perjanjian kita. Governor, sir, I'll take care of this. Pergi. Tuan Raja, Gubernur tidak bersalah dalam hal ini. Kamu fikir kami buta? Kami bodoh?
sayang. Kau sungguh menawan hari ini. Iya, aku tahu. Sememangnya aku menawan hari-hari. Itu semua dagangan dari kamu? Ah, bijak kekasihku. Kau benar sedikit gundah dan marah. Tolong jaga dia dan hiburkan hatinya. Hmm? We're buying all of those from Matahari. Unload. Payung untuk istri gubernur. Kabar itu tepat sekali. Thank you, Dewi. Selamat jalan. Tuhan melindungi kamu semua. Hati-hati di seleko Sungai Muat. Kita bergerak terus ke Istana Johor untuk menghadap Tuanku Sultan Mahmud. Panglima Agung, ada utusan dari Tyson. Mari. Tuanku Raja, Tuan Lema dan Tuan Tyson mau berjumpa. Mereka sedang menunggu di kedai dagang Tyson. Kamu boleh pergi. Biar anak anda ikut serta anda. Anak anda bawa Bonda dan yang lain ke kapal. Ayah anda akan menyusul kemudian. Garang sajakah yang layak bersama anda? Anak anda waris keluarga. Anak anda perlu sentiasa selamat untuk mengambil alih tempat ayah anda sekiranya berlaku apa-apa. Ayah anda, Panglima, sentiasa memikirkan anak anda sebagai ketua keluarga sekiranya dia tiada. Hei, Bunda. Nova, Tuan terkejut melihat kita masih hidup. Apa maksud Tuan Raja? Tyson! Kamu perangkap kami. Kamu cuba membunuh kami.
Kenapa? Saya tidak faham apa yang Tuan Raja maksudkan. Cukup, Tyson. Selain kita, siapa lagi yang tahu kita akan berjumpa pada hari ini? Tuan, dengar dulu. Dengar dulu. Kamu dengar sini, Tyson. Kamu memang patut dihukum mati. Mulai hari ini, pihak kami tidak akan lagi berurusan atau bekerjasama dengan kamu. Kamu seorang manusia yang tidak boleh dipercayai. Tuan, Tuan. Tuan, jangan, jangan. Cukup. Cukup. Bunda Ratu. Bunda Ratu kelihatan runsing. Bunda khawatir keselamatan Ayahanda Panglima. Terlalu ramai mahukan Panglima binasa. Bunda Ratu, usah khawatir. Anak anda sekalian akan sentiasa di sisi Ayahanda yang tuan muda. Ada baiknya kita kukuhkan pasar riau untuk semua, Tuanku. Buruk sungguh perilaku Belanda. Anak anda khawatirkan tentang keselamatan Ayahanda. Ampun, Tuanku. Patik akan sentiasa berwaspada. Tuanku, Belanda telah berulang kali melanggar perjanjian dengan Johor Riau. Kita perlu pertahankan dan tuntut hak kita. Mereka terlalu kerap mengelak berkongsi hasil dengan kerajaan, Tuan. Nampaknya Belanda bersubahat dengan Perancis. Menawan Selat Melaka untuk menundukkan dagangan kita. Semata-mata untuk membangunkan Batavia. Memangnya mereka tiada niat lagi untuk membangunkan dagangan Melaka, Tuanku. Tindakan mereka akan membunuh pasaran Melaka. Bendara, bukankah perjanjian kita dengan Belanda tidak membenarkan dagangan bersama kuasa Eropah yang lain? Dengan membuka pasar di Riau, tidakkah ini melanggar perjanjian kita, Bendara? Ampun, Tuanku. Pihak Belanda telah bersubahat dengan pihak Perancis dan menawan sebuah kapal Inggeris, Betsy, yang menceroboh perairan jajahan Tuanku. Mereka terlebih dahulu mengkhianati perjanjian dengan kerajaan Melayu, Tuanku. Mereka melarikan hasil tawanan ke Batavia. Mereka bersubahat dengan Perancis, menipu kita dan berkongsi hasil tawaran kapal Betsy. Kita tuntut apa yang telah dipersetujui. Jika Belanda tidak menghormati perjanjian, kita kukuhkan pasar di Riau. Ayahanda, hati-hati berurusan dengan mereka. Ampun, Tuanku. Patik mohon berkenan, Tuanku, membenarkan Patik ke Melaka. Panglima Baru. Tuanku,
Belanda akan cuba untuk membunuh ayahanda Raja Haji. Awasi dia sentiasa. Ampun tuanku. Dengan jiwa raga. Dinda, Kanda harus ke Melaka seberapa segera? Mari, Dinda. Lema! Why send it to Batavia? We have an agreement with Raja Haji and the Johor Sultan. This is foolhardy. Batavia chose to share with the French, and we had to act fast. The English ship was carrying a lot of cargo and priceless stuff like opium. Couldn't share those with the Malay rulers. Careful, Lema. This time we have openly violated the agreement. We must be prepared to face Raja Haji, should he come to claim his share. But sir, why do we have to be afraid of the Malays and Bugis anyway? They are just slaves and pirates after all. Sir, Tuanku Raja is here. Ini perjanjian yang kita sama-sama persetujui. Batavia sudah buat keputusan. BOC tidak berkongsi dengan Raja Melayu. Lema! Kamu menghina Duli Sultan Kerajaan Melayu. Kenapa pihak Tuan masih menafikannya? Tidak mahu mengaku kesalahan dan terima tuntutan kami. Belanda harus berkongsi dengan kami. The English ship now belongs to the Dutch government. Ini keputusan Batavia. Dan tidak perlu dibincang lagi. Tuan seorang pegawai tinggi VOC yang tidak boleh dipercayai. Tuan mewakili sebuah negara yang tidak berpegang pada janji. Jangan cuba memperbodohkan Sultan. Tuan fikir Sultan tidak tahu yang Walanda sengaja menipu kerajaan Johor dan bunuh dagang Melaka untuk menaikkan Batavia? Sebagai yang tuan muda yang mewakili Sultan Johor Riau, dengan ini kami istiharkan perjanjian di antara kerajaan Johor Riau dengan pihak Belanda ini. Batal!
Sir, a letter from Batavia. Thank you. Governor Timmerman, pastikan kita tidak bermusuh dengan Bugis. Kita perlu mereka untuk kawal Pelabuhan Melaka. Cari jalan. Berbaik segera. Lema, jika kerajaan Johor Riau bertindak balas, kita akan kehilangan sokongan bagi mengawal Selat Melaka. Batavia mahu saya minta maaf pada Raja Haji. Sir, Raja Haji would not dare to retaliate. And if we hear of any such attempt, we will attack them first. Are you sure about that, Lema? Desmond. Absolutely, Governor, sir. Raja Haji telah menawarkan satu kawasan dagang di Riau dengan cukai yang lebih rendah. Lagipun di sini sangat mahal. Sini cukai mahal. Jadi di sana kita boleh dapat keuntungan yang lebih tinggi. Come with me. Where did you get this? Hentikan! Kalau ini cara kamu mengajar mereka, mereka tidak akan mengikut arahan kamu. Dalam hati, mereka memberontak. Who are you to teach us? This man is a thief. Move on. Aku akan beredar dan beritahu Gubernur yang askarnya tidak mengikut perintah untuk berbaik dengan penduduk. Nah, ini cukup untuk selesaikan kerugian kamu? Cukup. Let's go. Kamu pergi. Hanya ia adalah lelaki. Adinda, di sini bukan tempat gurau senda. Barangan tuanku Raja Selangor ini perlu dipunggah ke dalam kereta dan tandu. Raja. Ambil dia. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Adinda. Letak barang ini di atas tandu. Hati-hati. Barang pribadi milik raja. Angkat. Panggilkan Awang. Lekas. Kamu, tolong angkat barang-barang ini. Kanda Raja, berapa lama agaknya Raja Ibrahim akan tinggal di sini? Ini peringkat terakhir berilmu dengan Anda. Selesai nanti, Baginda akan pulang ke Selangor. Kanda Raja pernah ke Selangor? Ya. Kita mengiringi Raja Ibrahim pulang ke Selangor setiap kali Baginda datang ke Riau. Raja Ibrahim anak saudara pada ayahanda. Oh,
begitu, hamba belum pernah ke Selangor. Tetapi selalu mendengar cerita yang ayahanda Raja Haji bertarung bagaikan singa melawan Belanda di sana. Mari. Awang, lekas. Awang, bawa semua barang ini ke sana. Kan Raja? Silakan, Borko. Sila, Lina. Silakan. Silakan. Banyak lagi yang hamba perlu pelajari daripada ayah dan Raja Haji. Itu yang penting sebenarnya. Kasuma. Ku. Belanda sudah semakin melampau, Ayanda. Bagaimana pendapat Ayanda? Memang benar. Tetapi kita perlu bertenang. Pasti ada jalan penyelesaian. Tidak mengapa, tuanku. Taulah patik menyelesaikan masalah ini. Tapi anak anda risaukan keselamatan ayah anda. Usahlah, tuanku khawatir. Bunda tiri pada saudara hamba, puteri raja dari Jambi. Kini hamba ingin menjejak Selangor, menjunjung duli raja berani tak terperi. Raja Jaafar, silakan garang ke dalam. Baik, tuanku. Adinda garang, mari. Merdu sungguh suara garang. Sungguh merdu suaramu, garang. Dari mana kamu belajar? Sendiri, tuanku. Tuanku. Ayah anda panglima. Adakah tuanku sudah bersedia untuk menamatkan pelajaran? Sudah pasti, ayanda. Tuanku, patik sedar masih ada rasa gelisah di dalam hati tuanku. Ayanda panglima, anak anda mendapat kabar yang Raja Batavia amarah dengan tindakan ayanda. Sudah pasti akan ada cobaan ke atas nyawa ayanda. Ampun, tuanku. Adakah mereka akan gunakan ini sebagai alasan untuk mengajar Sultan dan Johor Riau? Benar, Bunda.
Patik faham, Tuanku. Pasaran Riau tetap terbuka. Dan Sultan telah membenarkan sesiapa saja berdagang di sini. Termasuk pedagang Inggeris. Ayahanda Panglima, walaupun Melaka kini sunyi, namun semangat Melayu akan terus hidup di sini. Panglima Garang, dari mana Adinda dapat senjata ini? Badik ini milik keluarga kita. Tunggu. Kusuma, apa itu? Tak tahu. Kan, Amida. Bunda, ada lembaga. Shh, dia pun dah tahu.